drama tadi ya kan itu. Wah, mahal azim dana. Oh ini. Oke, Lamborghini. Ya halo, kembali lagi bersama Kabar Dena. Ketakutan bareng Dena kali ini mah. Soalnya kita akan main game horor. Game apa, Den? Game The Nightmare Side The Game. Wah, The Nightmare Side The Game Game. Kemarin judul teh. Paman ini dari mana, Paman? Saya habis muli, Pak. Paman ya, jadi ini katanya game ini tuh based on true story. True story. Banyak. Ardan Radio. Ardan Radio. Oh, berarti kita main gamenya siaran. Siaran. Yeah. Eh, enggak juga. Bukan siaran. Oh, dadanya. Ini harus memecahkan teka-teki. Teka-teki. Oh, teka-teki. Teka-teki, teka-teki. Oh. Langsung aja ya, kita mulai kayaknya ya. Mulai. Dosa apa, Man? Dan kalau mukul orang tua dosa. Dosa. Paman itu jokes 2015, Paman. Kan saya udah tua, makanya asli atau pulsa. Tekan tombol apapun. Cepret. Apa aja ya? Tombol ini masih bismillah. Bismillah. Namaku Amira. Malam ini aku akan pergi ke Radio Ardan. Baik. Ria, teman kuliahku dulu, tiba-tiba menawarkanku freelance untuk membantunya menyiapkan sebuah acara di sana. Dayatku, dayat. Setelah 2 tahun ini, aku menganggur. Kau jadi sebagantinya. Jadi, tentu saja aku tidak akan melewatkan kesempatan ini. Ternyata apa yang orang-orang bilang itu memang benar. Kayaknya ya. Zaman sekarang susah mendapat pekerjaan. Betul, susah. Tanpa bantuan orang dalam. Betul. Betul. Tapi aku akan buktikan kalau aku memang pantas mendapat pekerjaan di sini. Jeng, wancing udah dikasih gelap, men. Makasih loh. Kan udah nyampe. Jalan aja. Apa susahnya? F. Ini ya, ini latihan di dia sih. Wah. Latihan kabelnya tadi situ di bawah tah. Itu di bawah itu. Bentar bang, nge-lag. Kayaknya grafiknya harus diturunin. Turunin bang. Medium. Terapkan bang. Oke. Oke. Kembali lagi. Kembali. Pernah latihan itu kabarnya? Anjing. Oh, cuma poster. Poster. Interaksi. Tempat meeting. Tempat meeting. Kamar mandi. Emang jam berapa ini? Nah, emang ada di toiletnya ada tengkorak, harus ada tengkorak gitu. Wah. Mana ini? Tuh, coba nyalain. Ini F dan. Wih, cantik, Cok. Bernadia anjing. Ya, di Dena, Dena. Yang lain, Dena. Kela, kela, kela. Ngalik. Low aja kali ya? Low. Low, low, low. Low aja ya, kan? Low aja. Oh, ini lagi. Ini orang-orang. Si Rian nelfon. Aduh, anjing. Halo, Mir. Kamu di mana? Ini aku baru sampai kantor, Ri. Oh, ya udah. Nanti kamu langsung ke ruangan aku aja ya, di ruangan IO. Kalau bingung, nanti kamu scan QR Dena kantor aja. Dia yang ada di dinding. Hah? Oke, Ri. Scan apa? Ya udah, aku tunggu ya. Nah, ayo ini. Ya, dah. Kemana kiri sih? Tadi bilangnya gimana? Oh, ini. Oh, ini. Bertemu dengan Ria di ruangan IO, tujuan tercapai. Oke. Okay. Eh, kamu di sini. Isi ruangan si Ria di mana? Oh, enggak ada E, baru bisa. Coba ke atas deh. Ke atas ya. Ruangan IO kan? Uh-huh. Oh, IO di atas. Eh,
nggak tahu maksudnya kalau anjing masih wah anjing ya kan deh nama terpercayaan anjing nggak dia nendok Siri ya kemana kamu di mana sih mana Ria ih Karya sebelah mana? Mana nggak dengar tadi ada yang jalan? Kedengar. Anjing. Apa belum bang? Anjing. Siap kau tidak? Bang bang cicing bang. Kamu Ria bukan? Kamu Ria bukan? Kok gak bisa interaksi? Kiri ke atas, oh ditutup itu mah. Tutup gak? Atau benar kadinya? Kata kafetaria. Benar kan? Oh benar. Nah itu ah. Io. Nah. Ah. Bukan eh, nah. Eh Ria. Kamu. Makasih ya Mir. Udah mau bantuin. Sorry banget nih. Soalnya aku tiba-tiba ada keperluan ngedadak. Ah nggak apa-apa Ri. Oh iya. Kalau kerjaan kamu malam ini bagus, mungkin aku bisa rekomendasiin kamu jadi karyawan tetap di sini. Wah serius. Terus, aku harus ngapain nih? Serius? Kamu nanti bantu-bantuin nyiapin acara Nightmare Sat on-site aja. Itu aku udah buatin tax listnya, tinggal dibaca. Tapi sekarang bisa tolong anterin dus ini ke Kadimas tadi ruangan NMS nggak? NMS. Siap, biar aku anter sekarang. Makasih banyak, Amir. Ketemu Kadimas. Abis ini aku langsung ketemu jalan ya. Aja sekarang mau gue. Gini dong, di sini dong. Box-box. Catatan. Boxnya mana? Nah itu. Ini? Mengambil dus. Emang suruh ngapain aja tadi ngambil-ngambil? Karya, kenapa dia majak Karya? Asuh. Hey Den! Cari barang Den! Nenen, anjir. Ini animasi kita, Den. Ruang NMS di mana Den? Ruang NMS, NMS. Terus. Cari kita cari kan bisa ada tulisannya tuh NMS. Dia emang sepi unki Ardan. Kadi Mas. Mas. Rumah Rai kan. Ting Rai. Astaghfirullahaladzim, Dena. Den. Kamu kan. Eh, itu siapa ya? Cosplayer ya? Serem banget. Mana baunya juga aneh. Anjing, ini juri goblok aja lain cosplayer. Bupaten. Balik ke Den lah. Oke, aja. Adimas. Lain itu. NMS. Nah, NMS di sini kalau salah sini. Nah, di mana itu? Hai, kami mau nongkrong. Ini mau buat apa lagi? Nah, dan ini. Ji. Yang mana kayaknya mah? Main for backyard. Kreatif. Coba
meeting room and floor. Ke depan coba, Den. Ke yang pertama masuk. Oke, Pak. Itu suara apa sih? Itu di bawah. Oh. Halo, sih. Kita bisa pun kita bawa. Oh, ini ruangan MS itu kan? Itu apa? Nah, coba ke atas, Den. Ke atas ya. Nah, ruang MS tapi kamu bisa ke atas. Nah, ke sini, Den. Oh. Nah. Oh iya, benar. Ke kiri, Den. Ke kiri. Nah, coba masuk. Ah. Ah! Mas. Adi Mas. Berbela. Gimana? Ada yang bingung nggak? Kerjaan banyak sih ya. Aman kak, cuma agak bingung aja sama ruangannya. Ya kantor ini denahnya emang agak lain sih. Tapi acaranya kayaknya bakal seru ya. Sampai ada yang cosplay jadi kuntilanak segala. Hah? Cosplay? Iya, detail banget kak cosplaynya. Wanginya juga kayak wangi menyan. Itu kamu ketemu di mana? Di lorong belakang itu, Kak. Yang dekat ala kantin. Sebenarnya pengunjung kita batasin di area sini aja. Gak sampai ke belakang. Dan pintu masuknya pun cuma kita buka dari depan. Jadi, kalau kamu ketemunya di belakang dan kamu nyium wangi menyan, kayaknya yang kamu lihat tadi yang beneran deh. Hah? Maksud kakak? Udah, gak apa-apa. Kalau kamu ketemu lagi, hindarin aja ya. Tapi kalau mereka yang nyamperin gimana? Hindarin dan jangan dilihat. Soalnya kalau kamu kasih perhatian, mereka malah kesenengan dan makin seneng gangguin kamu. Oh, gitu. Kamu udah dikasih tahu tugasnya sama Ria kan? Udah kak, atur-atur lampu kan? Supaya bikin nuansa acaranya jadi serem. Yap, betul. Nanti kamu matiin lampu-lampu di main floor ya. Aduh. Terus nyalain lampu patromak di room 159. Oke, baik kak. See you. Hati-hati ya. Nanti pas acaranya udah mulai, ikut duduk aja sama pengunjung yang lain. Lagian, tahu sendiri kan, acara Nightmare Side itu gak boleh didengerin sendirian. Baik kak. Kalau gitu, aku kerjain sekarang deh. Ya, enggak, mending pulang. Mending pulang. Amira, pulang. Jona. Ah yang balik, Kak. Terus pengakuan biduan pengguna jarum susu 159 ya? 159. Terus ini misinya apa? Ada di lampuan, Den. Nah, oh ini keluar berarti ya? Sini sih. Wah, nggak boleh nyalain flashlight HP ya. Nightmare Side. Dulu sering dengerin di radio nih. Tetap merdu meski serak dan kau sakit, ibu
tahu. Tapi harus ngebersihin banner katanya. Menjadi gambar mimpi batu yang membisu. Matiin lampu juga. Dong lagunya. Anjir. Oh, di sini enggak. Bukan. Tapi enggak ada tadi. Juga ya aturannya. Wah, enggak jelas ini. Pulang yuk. Nyalakan lentera. Oh ini. Satu. Kalau pakai lampu petromak begini, rasanya jadi tambah serem. Punten ya, mau dimatiin dulu lah. Punten, saklar di mana? Apa di atas ya? Lamborghini. Wah, Zix.
cahayanya. Ini lampu. Kenapa ada jam pasir di sini? Mimpi bat- FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda dan selamat datang di Nightmare Side. Di malam Jumat ini kita akan mendengarkan cerita-cerita, kisah nyata dari insan muda yang sudah mengirimkannya kepada tim Nightmare Side, di mana ini adalah pengalaman seram bertemu dengan makhluk halus. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Apa lagi? Halo. Ternyata yang datang unik-unik. Nama aku Adit. Aku seorang karyawan di sebuah bank di kota Bandung. Sudah hampir 5 tahun aku bekerja. Selama itu, karena aku bekerja dengan baik dan tidak pernah ada masalah apapun, akhirnya atasanku mempromosikanku untuk naik jabatan. Namun, tak lama dari itu, entah kenapa, mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Suatu hari, karena banyaknya kerjaan, apalagi saat masa perpindahan jabatan, membuatku harus pulang larut malam. Kondisi kantor saat itu sudah sangat sepi. Dibilang gelap sih tidak terlalu, karena lampu-lampu lorong ruangan masih menyala. Gak dibalas, maksudnya apa? Mungkin karena yang tadi OB tahu aku masih berada di kantor. Jadi semua lampu belum dimatikan. Wah, banyak banget. Ini semuanya buat aku sendiri. Lapar, ey, terkuat, cien. Thank you.
basket, pemandangan ruang siaran, dan di dekat teman tanpa rasanya. Gazebo? Ada sesuatu. Gazebo udah. Di seberang ruangan siaran dan di dekat. Dahar KB hari itu. Tapi nah kok sekitar jam. Kenapa harus dipisah-pisah? Nah itu kan bisa di satu ruangan. Makanya kalau misalnya beli cuanki, masa kuahnya nanti ada di alun-alun. Cuankinya di sini. Terus basketnya lagi di mana gitu? Enggak kan? Eh basket di tadi kan udah 11 malam. Pekerjaanku baru selesai. Tower area tembok dekat pemancar. Iya benar. Tower nanti ke sana berartinya. Yang belum apa sih tadi? Yang belum deh. Tadi lapangan basket mah udah ya? Basketball udah. Terus seberang ruang siaran? Tah, seberang ruang siaran. Seperti biasa aku langsung bergegas pulang. Karena jarak rumahku lumayan jauh dari kantor. Aku tidak mau pulang terlalu malam. Ada baskom di sini. Bukan, paman. Bayarannya kenapa kebalik? Tapi aku tidak melihat. Aduh, ini ada apa sih? Namun baunya sangat khas. Aneh. Menyalakan motorku dan langsung tancap gas pulang ke rumah. Tadi teh dititip makanan enggak? Ah, air seblak dah. Oh di sini ya? Tower. Oi. Hei. Hawanya sangat beda. Woi, kenapa jadi beda hawanya, bro? Mundur. Terus kiri.
banyak banget. Ini pasti buat ngetes aku bisa dipercaya atau enggak. Tuyul. Anjing. Anjing. Aduh, udah kemana itu? Dicokot ya duitnya. Anjing. Wah, anjing. Tuyul anjing. Tiba-tiba hilang begitu saja. Wah, euy. Sangka culas sih mah, oi. Kamu. Don't look at the ghost. Looking at the ghost long profile. Gitu. Oh, jangan dilihat hantunya. Oh. Kalau nggak dilihat terus, akan nyerang kamu. Duit aing ini. Nama aku Adit. Curinya. Aku seorang karyawan. Mau kemana itu? Karena aku bekerja dengan baik dan tidak pernah ada masalah apapun. Akhirnya atasanku mempromosikannya untuk naik jabatan. Hei, balikin! Aduh, dibawa kemana? Namun, tak lama dari itu, entah kenapa. Your all money. Tapi ya cangkabnya. Woi, tuyul, kemana lu tuyul? Uangnya pada di mana? Woi. Jadi semua lampu belum dimatikan. Sini kau tuyul. Sini maju. Sini. Kan simpan di ruang. Mana? Tadi tuyulnya hilang. Tidak ada siapa-siapa. Mungkin Obi yang sedang mengecek ruangan dan suara langkahnya terdengar dari ruang lain. Aku pun lanjut pulang. Ada kok, ada. Nah. Hari demi hari berlalu. Jangan dilihat, Den, kalau belum satu minggu aku menjabat dengan jabatan baru ini. Mau kemana itu? Namun tak kenapa rasanya. Wah, ada sesuatu cari peluang tadi lagi. Tadi lagi, Den. Tadi yang manja tadi.
dibawa kemana itu? Anjir, abis itu. Entah itu mendengar suara-suara aneh yang tidak berkata dengan sedikit. Bahkan ku sedih sih. Ah sumpah alain ku abi copot duitnya. Drop pusing. Capek, mungkin kita harus menanyakan ke Kang Dimasta dulu kali ya. Langsung nanya ke Kang Dimasta. Ini maksudnya apa ini uangnya, uang kita dibawa? Nah, eta ku tuyul. Nanti kita disangkanya culas. Nah, eta disangka pencuri lah. Disangka pencuri. Jadi terus? Nanti kita mau nanyain ke Kang Dimasta lewat paman. Paman. Boleh, nanti kita tanyain kenapa harus matiin saklar 13 saklar. 19. 19 saklar. 19 saklar. Dek naon, Mas? Tapi kita bakal lanjut lagi ya Den, nanti ya Den. Lanjut lagi. Ya, kita nanti bakal lanjut. Karena ini aduh cukup berdebar ya, jantung. Leles anjir. Melihat penampakannya luar biasa, aduh. Bagus. Yalai. Gak usah yalai. Lari untuk olahraga, nonton main game horror aja. Main udah, game horror aja. Aduh, lemes gua sumpah. Yaudah pokoknya tungguin aja part 2-nya, oke. Okay? Semoga aja tamat ya. Ya amin. Ya. Kita tamatin langsung. Anjing. See you, peace lovers! See you. Stay peace! Stay peace.